jajah Jepang. Oh. Dem, kalau lo tahu korelasinya. Jajah Jepang. Yo, what's happening? Kita akan reaction ya, lagu. Bukan lagu ya. Episode ketiga dari Jakarta Cyper yang di mana di sini gue sangat excited karena yang bakal ngisi di sini adalah Jerry Mameng Taufik Lizam. Itu yang gue tahu. Mungkin kalian taunya Kamar Jerry ya. Dan jangan heran kalau lo lihat Jerry nge-rap kayak gitu ya, karena pada dasarnya untuk kalian yang belum tahu mungkin lo taunya Jerry itu adalah seorang YouTuber ya, di masa lo menemukan channelnya dia ya. Tapi untuk kita yang sudah berkecimpung di dunia hip hop, kami taunya Jerry itu adalah seorang rapper kayak gitu. And then let's go, tanpa menunggu lama-lama masih langsung kita kunjungi ya channel All Day Jakarta Safar season 5 episode 3 ada Mameng Jerry Taufik. And then let's go, mari kita langsung ke TKP dan ceki-ceki. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Jakarta Cyper. Jakarta Cyper. Yo, what up everybody? Yeah. Welcome to Jakarta Cyper. Yeah. It's your host Ben Otomo. How do you know we got Jerry Taufik? Yeah, Jerry Taufik, my man. Look at it. You got DJ Lester on the booth. Let me start it off. You ain't gotta worry like an eagle, I will never fall. Okay, jangan khawatir ya, seperti eagle. Dia nggak bakal jatuh. Eagle-nya apa sih bahasa ininya? Eagle, lang ya, seperti lang nggak akan jatuh. Taking shots, getting goals, that's the way we ball. Aye. So let's keep it moving, I will never stop. Aye. And like 911, I'm always on a call. I'm like 911, I'm always on a call. Too rare like a bear in the city, only okay. Care about my hair. I'm too rare like a bear in the city ya. Sangat langka ya, seperti beruang di kota. Nice. And my legacy, never chase the money, now the money always chasing me. Aye. Itu dia ya, nggak pernah ini duit kayak gitu, sekarang duit yang ngejar dia, nggak pernah ngejar duit, sekarang duit ngejar dia. Nice one. Integrity ya, itu adalah modal yang sangat penting ya, integrity ya. Ini yang gue artikannya bukan lo, buat lo yang ngerti ya, tapi ini untuk mereka yang nggak ngerti ya. Be a leader for the world to see. Gotta lead by example. Lead by example. Keep making music till it's me that they sample. Ooh, that bar. Lead by example. Keep making music till it's me that's they sample. Siap. Dia akan terus membuat lagu musik ya, sampai nanti pada saatnya Ben Otomo yang dibuat jadi sampel, mungkin sampel beat atau sampel lagu kayak gitu. Nice, that's brilliant. Alright. Yeah. Mameng Jerry Taufik. Let's go. You know who I am. Yeah. Ya kalau lo ngomong geret pasti gak meleset, okay. Habis naki smoothie bareng mini 4 tablet, okay. Ikut dan gak cair, masih belaga tajir. Coba banting setir, cari nafkah visum tubir. Visum tubir, oke, okay. Siapa ini yang dia ini? Apa masih berputar-putar sekitar? Tapi bukan lagi soal paman-paman, dan bukan paman lagi ya. Siapa ini yang kemarin dia sempat ini, McBee ya? Tapi ini kayaknya bukan buat McBee ya. Yang penting bisa personal branding sambil nyetir. Personal branding sambil nyetir. Aitaro? Hah? Apakah Jerry di sini ngedis Aitaro? Kalau masa jaya telah ketemu mungkar nangkir.
Walau masa jaya telah ketemu mungkar nakir. Oke. Ini permainan bahasa doang sih ya. Walau masa jayanya itu udah ini, udah apa, udah mati kayak gitu ya. Karena udah ketemu mungkar nakir. Nice one. Aduh, gua kangen permainan-permainan lirik kayak gini. Ini yang gua maksud. Sosial media temukan takdir ketika fakir. Dari 45 Romusa sudah berakhir. Dari 45 Romusa sudah berakhir ya, fix. Ini dia tujukan kepada Eitaro. Ya, Romusa. Romusa itu kan ini Jepang ya. Romusa sudah berakhir, Nagasaki Hiroshima, aku kirim butir nuklir. Okay. Sisa satu lendir untuk bukti anak cucu yang sisa bukti satu lendir untuk anak cucu. Iya, fix Eitaro nih. Ah, gila Jerry Taufik. Aduh, gua seneng banget sama episode 3 ini. Mengaku juraganja padahal aslinya cepu. Ya, mengaku juraganja padahal aslinya cepu. Sip. Udah fix ini untuk Eitaro. Karena di sini dia nyebut juraganja. Setahu gue mungkin ada lagu Eitaro yang berjudul juraganja. Kalau gue gak salah ya. Atau entah apa itu. Intinya ada itu. Dan ini fix ya. Ini adalah dis untuk Eitaro. Kau dekku, kau dekku. Nah, kau dekku kan. Hal kata-kata yang sering disebutkan Eitaro ketika di video-videonya ya belakangan ini ya, kau dekku, kau dekku. Kalimat paling ampuh untuk menjebak si logo. Untuk menjebak si logo, nice. Alhamdulillah aku pulang di saat Odei tak lagi dijajah Jepang. Oh. Damn, kalau lo tahu korelasinya. Dijajah Jepang. Alhamdulillah aku pulang. Alhamdulillah aku pulang. Di saat Olde tak lagi dijajah. Setahu gue emang dulu ada Eitaro di Olde ini ya. Dan sekarang Eitaro udah enggak ada ya. Dan gue enggak tahu kenapa ini kok Ben Utomo dan juga Lesir bahagia banget ketika lirik kamu kayak gitu. God damn. This was something, this was something. This was Jerry Taufik. This is Jakarta Cypher, season 5, reloaded. We got DJ Lester on the deck. Yeah. I'm a man, ain't no kid, AK Ben Utomo. We signing out, man. Yeah. Peace. Yeah, we signing out. Gara-gara all day. Ya. Jakarta Cypher season 5 episode Jakarta Cypher ya, gue udah ngikut-ngikut sekarang ngomong Ago by the name, sending out segala macam ya, enak aja diucap kayak gitu. Btw gimana pendapat kalian? Ah, gue bilang sih lirik dan skill Jerry nggak hilang-hilang ya. Gue yakin kalian semua mungkin taunya Jerry itu ini kamar Jerry YouTuber kayak gitu ya. Seperti gue bilang di awal tadi, enggak, kami taunya dia itu rapper. Damn, dan ini gue sangat menikmati permainan liriknya di sini ya, disnya untuk Eitaro kayak gitu. Nice one, nice one. Kita butuh lirik-lirik kayak gini ya. Gue kangen-kangen banget sama lirik-lirik kayak gini, permainannya luar biasa. Dan silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang lagu dis miliknya Jerry Taufik untuk Eitaro Nonaka ya. Dan untuk kalian pengen tonton secara full di channelnya Jakarta Cypher, di channel All Day Music, atau bisa langsung klik link di deskripsi. Ago badannya yang big noeng. I'm setting out.